ramai sekali pengunjungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Mesa, channel yang sederhana. Hari ini kita berada di Tuang Bawang Barat, Lampung, dalam acara penutupan Festival Bambu Internasional 2010. Tonton terus videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam. Kepada Bupati Tuang Bawang Barat, Bapak Umar Ahmad, Wakil Bupati Tuang Bawang Barat, Bapak Fauzi Hasan, dan juga Forkopimda yang telah hadir, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Dan juga ada Ibu yang cantik, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tuang Bawang Barat, Ibu Cornelia. Dan juga tentunya untuk seluruh jajaran PKK di Tuang Bawang Barat. Dan juga telah hadir di sini Penjabat Sekda dan juga seluruh Kepala OPD. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, dan juga hadir di tengah kita spesial ini ada kurator festival. Selamat malam untuk Bli Igede Krishna. Ya, dan juga kami masih mengucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk seluruh penggiat seni dan budaya, panitia dan juga pensupport festival pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu tamu undangan dan juga seluruh masyarakat Tuang Bawang Barat. Selamat malam. Ya, dan Bapak Ibu tamu undangan dan juga seluruh masyarakat Tuang Bawang Barat, Festival International Bambu ini merupakan festival pertama yang diadakan di Tuang Bawang Barat. Tentunya kita berharap juga akan ada festival-festival bambu selanjutnya, benar nggak? Ya, maka untuk itu sebelum kita memasuki acara inti lainnya, sekarang kami akan mengundang kepada yang terhormat Bapak Igede Krishna selaku kurator festival untuk dapat memberikan sambutan. Kami silakan. Festival ini jauh melebihi pengharapan yang saya bayangkan sebelumnya. Tepuk tangan buat kita semua. Dan festival-festival seperti ini tidak mungkin terselenggara jika tidak ada orang-orang yang berada di belakang layar. Saya mengamati langsung bagaimana Bupati kita Bapak Umar Ahmad memerankan dirinya sebagai sebenar-benarnya Panglima di Tuang Bawang Barat ini. Demikian juga dengan Pak Wakil, ketika Pak Bupati dengan energi mudanya begitu progresif melaksanakan, Pak Wakil berperan sebagai penyimbang yang sangat memukau. Tepuk tangan buat Pak Wakil. Dan tidak ketinggalan juga para SKPD, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan semua jajaran pemerintahan Tuang Bawang Barat yang memperankan diri sebagai senopati-senopati yang siap untuk melaksanakan apa saja perintah yang diperankan oleh Panglima. Juga panitia yang secara sangat kelas bawah. Tetapi di Festival Bambu kali ini yang diadakan Tuang Bawang Barat, mata kita terbuka, pikiran kita terbuka bahwasanya bambu itu bukanlah komoditi kelas bawah. Tetapi bahwasanya setelah diinovasikan, bambu menjadi sesuatu yang berharga dan juga mahal. Tepuk tangan dulu untuk Tubaba International Bambu Festival 2020 yang telah membuka pikiran dan juga kecerdasan kita semua. Baik Bapak Ibu tamu undangan semuanya, tentunya setelah ada pembukaan akan ada penutupan. Maka untuk itu marilah sejenak kita dengarkan sambutan Bupati Tuang Bawang Barat yang sekaligus menutup acara Tubaba International Bambu Festival 2020. Kepada Bapak Umar Ahmad kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua tabiun. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Bapak Wakil Bupati Tuang Bawang Barat, Bapak Ketua DPRD Forkopimda Kabupaten Tuang Bawang Barat yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati. Sekedar festival ini juga akan menjadi titik sekaligus tahapan perjalanan kita semua untuk menuju Tuang Bawang yang kita cita-citakan.
karena dalam banyak tempat saya sering menyatakan bahwa Tubaba itu tidak lagi hanya sekedar singkatan dari Tulang Bawang Barat, tetapi Tubaba itu adalah masa depannya Tulang Bawang Barat. Inilah yang ingin kita capai secara bersama. Dan saya meyakini bahwa bambu adalah salah satu material masa depan. Kolaborasi yang sangat baik, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, anak-anak muda, dan lain sebagainya, ini tercermin di dalam festival yang kita gelar sangat baik ini. Kemudian terakhir, kami juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pulau Bawang Barat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja-kerja mulia ini, atas kerja-kerja baik ini kepada semua pihak yang telah terlibat dalam suksesnya penyelenggaraan festival yang kita gelar di tahun 2020. Ada Kementerian Pendidikan, Sekolah Seni Tubaba, Rumah Himbara, Studio Mas Evan, dan semua pengampu acara yang telah bambu internasional dinyatakan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.